Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sain Farm. Udah lama tidak upload video. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang rencana saya untuk mengembangkan varian Jepang, yaitu Sain Muscat. Ini merupakan salah satu anggur percontohan ya, istilahnya itu untuk penelitian atau riset kita ya. Di sini saya akan tanam varian Sain Muscat semua dengan tipe RS yang berbeda-beda. Ini lahannya kurang lebih 5 kali 12 meter ya. 5 kali 12 meter. Dengan jumlah pokok tanaman sekitar 35 batang ya, dengan jarak tanam sekitar 1 kali 170. Rencana akan dengan sistem tralis ya. Kenapa saya pakai 1,1, pakai 1 meter karena lebih mudah ya. Ini jarak tanaman dari sini ke sini itu 1 meter. Nanti tinggi tanamannya akan sekitar 1 meter juga. Di sini kita sudah ada satu baris untuk ditanami. Kebetulan di sini saya sudah pak tanam rostok terlebih dahulu ya. Di sini untuk baris pertama saya coba pakai untuk pakai cover 5BB. Di sini semua cover 5BB, yang ini Barerot cover 5BB. Ini beda ini. Satu ini rada beda, dia ada RM ya. Dan yang ini adalah cover 5BB. Untuk rencana baris kedua nanti kemungkinan saya mau pakai SO4 ya. SO4 5 tanaman. Dan selanjutnya di sini kemungkinan saya pakai 1 101 14 miliardet ya rencananya di sini yang 5. Tapi di sini ada batu, jadi kemungkinan untuk 2 pohon di sini saya pakai planter bag. Di sini sudah saya tanam juga planter bag 75 liter Sain Muscat on road sumber Om Thomas. Memang lahannya belum terlalu bersih ya teman-teman, nanti kita bersihin lagi. Ini sebenarnya mau dibakar tapi karena semalam hujan jadi belum sempat dibakar lagi karena udah basah lagi ya teman-teman. Nah, di sini rencana juga mau pakai tipe RS yang saya punya, seperti Freedom, Dobrinya, Ferol 3 dan lain-lain. Nanti kita cari mana yang paling cocok untuk Sain Muscat di daerah saya, tempat saya ya. Kalau udah fix kayak gitu baru kita perbanyak lagi ya teman-teman, di lahan yang lebih luas lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sementara itu aja dulu informasi yang dapat saya sampaikan ke teman-teman. Mohon bantuannya untuk melakukan subscribe, like dan komen. Bila berkenan silahkan tulis di kolom komentar untuk saling bertukar pengetahuan dan informasi tentang seputar dunia anggur. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.